guys, untuk kali ini kita akan mencari ayam-ayam Rembo ya, berada di mana ya. Wow, di sini ada kardus guys. Apa ini kardus ya, kita lihat coba. Wow, ayam Rembo ternyata guys. Wow, oh di sini ada batang kayu ya guys ya, itu kayu nih, di bawah kayunya. Wow, ada ayam Rembo sama kardus-kardusnya guys. Wow, bismillah. Oh, sur-sur sekali ya guys ya. Tuh, di sini ada pohon pisang. Ya, pohon-pohon pisang. Terus ke bawah sini ada kandang ayam Rembo. Wow. Ya, cukup sederhana ya kandang ayam Rembo itu. Hanya pakai kardus. Terus buat konten gini kan guys ya. Mau maklum lah di sini nggak ada apa ya guys ya. Nggak ada ini sih, rumput-rumput, cuman ada pohon-pohon sih guys ya. Soalnya di sini musim kemarau-nya panjang ya guys ya, makanya dimaklumi lah rumput-rumput pada mati semua guys. Untuk adik-adik, jadi kita masukin ayam-ayamnya di dalam kandang, dalam kardus aja ya adik-adik ya. Nggak perlu sampai keluar-keluar gitu kan. Untuk adik-adik yang pengen memerah ayam Rembo begini ya, cukup simpel ya, hanya diberi makan, terus setiap malam dikasih lampu kuning biar tetap terjaga suhu tubuhnya, suhu dinginnya juga terjaga, suhu tubuhnya juga terjaga, dan rutin kasih makannya di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari dikasih makannya. Dan minumnya juga cuma cukup 2 kali, di pagi hari sama di malam hari dikasih minum ke mereka. Itu adik-adik, untuk merawat mereka tuh di pagi hari itu untuk jemur mereka di matahari, dan di malam hari itu dikasih lampu kuning ya adik-adik ya, biar suhu tubuh mereka tetap terjaga. Dan jangan sampai ada yang sakit ya, kalau ada yang sakit jangan sampai dikabungin ke ayam-ayam begini ya guys ya adik-adik ya. Kalau untuk sakit dipisahin kandangnya adik-adik, soalnya takut menular penyakit ayam tuh, tetap menular ke ayam-ayam saja ya. Untuk teman-teman yang ayam-ayam temannya yang masih sehat, jangan sampai kena ayam penyakit ayam lain gitu ya adik-adik ya. Jadi pengen merawatnya ya cukup simpel juga sih, tapi ada konsekuensinya juga. Oke, itu adik-adik ya. Wow, sangat seru adik-adik. Oke, inilah dia adik-adik ayam, keseruan-keseruan ayam Rembo yang ya mungkin udah sore gini mereka lagi nyantui-nyantui ya, nggak mau bermain-bermain ya, nyantui-nyantui aja gitu kan adik-adik ya. Soalnya masih kecil, kalau udah gede beda lagi adik-adik ya. Oke adik-adik, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa comment, share, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa tonton di video kami ini, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya dan share video-video ini ke teman-teman kalian ya adik-adik ya. Oke, bye-bye, thank you.